Curi itu kita apa kan? Itu jual. Hah? Duitnya itu apa? Jajan gila, Bang. Itu jajan. Jajan apa? Dalam satu malamnya berapa pikir rumah? Empat, Bang. Empat buah rumah. Empat buah rumah kamu masuk, ya? Iya, Bang. Ada pakai alat enggak kau? Enggak ada, Bang. Masuk lewat mana? Pintu depan. Pintu depan, berkunci enggak? Enggak, Bang. Enggak berkunci? Iya. Tangkap kamu bisa tahu rumah enggak berkunci macam-macam ceritanya? Enggak tahu saya sih, Bang. Kau coba? Iya. Sebelum-sebelumnya ada pintu lainnya kau dorong atau apa? Jendela? Enggak ada, cungkil. Kau cungkit? Enggak ada. Kau seorang masuk? Iya, Pak. Kalau dia? Ikut. Ikut? Iya, Pak. Barang-barang kau simpan rumah? Si Dede? Iya. Pak, baju, baju. Yang rumah, baju ke rumah aja. Kami mengamankan dua orang pelaku yaitu berinisial NA dan YA, di mana pelaku mengambil barang yang ada dalam rumah ketika korban sedang melaksanakan sholat subuh. Korban ke masjid dan rumah tidak terkunci. Pelaku juga melakukan aksinya dalam subuh hari itu sebanyak 4 TKP. Dan alhamdulillah berkat informasi dan adanya CCTV, kejadian pukul 4:30 subuh dapat kita ungkap pukul 10 pagi. Pasal yang kita kenakan yaitu pasal 363 KUHP, maksimal hukuman 7 tahun penjara. Himbauan untuk masyarakat agar benar-benar cek apabila meninggalkan rumah, cek benar, karena jangan sampai ada timbul niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan karena ada kesempatan yang kita berikan. Tasnya mana?